Lalu kita membandingkan video dan foto antara Visuo Battle Shark dengan Dronex Pro. Nah, ini video yang diambil dari Visuo Battle Shark. Terbangnya dia agak goyang-goyang karena terbawa angin kan, San? Karena angin pagi ini ternyata cukup kencang. Nggak bisa di zoom ya? Kenapa? Bawa angin, jadi bapak tahan ini. Tadi ke bawah angin nggak? Sama. Agak bawah. Duh, ini lebih kencang bawa anginnya. Itu lebih ringan atau lebih itu? Kayaknya lebih ringan, cuman dia kalau kecepatan tinggi lebih bagus. Udah 1 menit nih. Mau 1 menit maksudnya. Bawa angin ke depan. 1 menit. 1 menit. Iya. 1 menit. Iya. Tahan dulu. Nah, ini yang Drone Pro X. Drone X Pro. Iya. Atau Eachine E58. Dia lebih stabil mungkin karena lebih berat ya sana. Walaupun keanginan dia lebih tahan, tuh kan? Dia terbangnya lebih stabil. Karena lebih besar Battle Shark. Ukuran lebih besar yang Battle Shark. Ini bisa kita lihat hasil videonya dan bisa kita bandingkan. Kira-kira mendekati hampir sama lah ya, kan? Hampir sama aja. Ini perbandingan fotonya antara Visuo Battle Shark dengan Drone Pro. Kurang lebih hampir sama, cuman kestabilan dia lebih stabil yang Drone X Pro. Jadi dengan harga yang sama, lebih bagus yang Drone X Pro atau Eachine E58. Terima kasih.